Apakah Anda tahu bahwa bayam bukan hanya sayuran biasa? Bayam memiliki banyak manfaat luar biasa yang dapat meningkatkan kesehatan anak-anak kita. Mari, simak video ini sampai selesai untuk mengetahui 5 manfaat menakjubkan yang bisa didapat anak-anak dari mengonsumsi bayam secara teratur. Mari kita mulai. Siapa di sini yang ingin tahu rahasia sayuran super untuk si kecil? Bayam mungkin terlihat seperti sayuran biasa, tapi tahukah Anda bahwa bayam memiliki keajaiban tersendiri untuk kesehatan anak-anak kita? Dikutip dari Klik Dokter, bayam tidak hanya lezat, tapi juga kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh anak-anak. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 manfaat luar biasa yang bisa didapat anak-anak dari mengonsumsi bayam secara teratur. Jadi, jangan lewatkan informasi penting ini. Berikut ini adalah 5 manfaat makan bayam untuk anak. 1. Melancarkan pencernaan. Bayam mengandung serat tidak larut yang dapat menambah massa feses di dalam usus besar, sehingga lebih mudah untuk dibuang melalui buang air besar. Apabila anak Anda sering mengalami kesulitan buang air besar atau konstipasi, konsumsi bayam dapat membantu melancarkannya. 2. Mencegah kerusakan jaringan pada tubuh. Bayam mengandung vitamin C sebagai antioksidan yang mampu melawan radikal bebas penyebab kerusakan jaringan tubuh. Radikal bebas yang terlalu tinggi di dalam tubuh dapat mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes. 3. Menjaga kesehatan mata. Selain mengandung vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata, bayam juga kaya akan kandungan karotenoid seperti zeaxanthin dan lutein. 2 komponen tersebut diketahui dapat membantu mencegah kerusakan mata akibat pengaruh buruk sinar matahari, serta menurunkan risiko degenerasi makula di mata. 4. Mencegah asma. Kandungan karotenoid dalam bayam ditemukan dapat menurunkan risiko muncul dan kambuhnya asma pada anak-anak usia 6-18 tahun. Bagi si kecil yang memiliki penyakit asma, konsumsi bayam sangat baik untuk mengurangi tingkat kekambuhan. 5. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan kalsium dan vitamin K di dalam bayam dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi anak. Sehingga, di masa aktifnya, anak bebas bereksplorasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan bayam dalam menu makanan anak-anak kita untuk membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di masa depan. Jika Anda menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya dari kami. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.